السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون فقرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، وأضله الله على علم وختم على شرعه وقلبه. على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تتذكرون صدق الله العظيم Eu vou para cá tu Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Aqwam, Perumahan Bintara Jaya Permai, Bekasi. Pemirsa, satu tema yang kita angkat menarik sekali berkaitan dengan nafsu dan kita harus menyadari bahwa ada berbagai macam tipe nafsu di dalam diri kita dan kita harus mengenalinya, nafsu yang mana yang patut kita kendalikan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama Babe Haikal Hasan dan Kiai Syahdan yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Ma'asiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah Dimanapun anda berada Wabil khusus di masjid yang mulia ini Dan mohon izin Mas Agung mohon izin Pak Kiai Ini topik yang paling berat dari semua topik yang pernah disajikan Kenapa? Karena karena pengendalian hawa nafsu ini. Namun, namun mari kita kupas sedikit demi sedikit agar minimal kita tahu dulu kita ini condong yang mana di antara semua nafsu. Dan sebelum daripada itu alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lebih dulu hal yang seperti itu. Bahwa jiwa kita ini sebagaimana yang Allah sampaikan, wa nafsi wa masawaha dan demi jiwa dan penyempurnaannya, man Allah memberikan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, man dassaha. dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Artinya ada jiwa-jiwa yang takwa, ada jiwa-jiwa yang fujur berlawanan daripada takwa. Nah, mari kita kupas sedikit tentang nafsu. Imam Ghazali, Taala telah membagi beberapa poin. Yang kita ketahui pertama itulah nafsu yang disebut nafsul amarah. Boannya marah melulu. Jarang diibadah. Hidupnya penuh dengan maksiat. Dikit-dikit yang dipikirin gimana caranya makan orang. Ntar kalau yang berikutnya nafsunya beda lagi. Itu nafsul amarah. Makan orang maksudnya makan hak orang begitu kalau seandainya yang nafsu yang di bawahnya lagi ya itu yang disebut nafsu lawamah nah nafsu lawamah ini kadang-kadang orang ini suka ibadah tapi gampang banget tergelincir ibadahnya rajin banget diajakin korupsi mau nah itu loh nafsu lawamah itu nggak punya benteng seolah-olah ibadahnya hanya memenuhi kewajiban atau sekedar menggugur kewajibannya ada lagi yang kagak ketarak tapi alus banget disebutnya nafsul mulhamah lah ini alus banget contohnya gimana contohnya contohnya orang yang berkata saya nggak riak saya nggak riak tapi disebut-sebut terus artinya riak betul apa tidak disebut-sebut terus nggak berhenti saya mau orangnya tawadu tawadu saya mau orangnya tapi disebut-sebut terus tapi di depan orang terus tawadu saya Siapa paling tawadu jadi orang? Dia gak tawadu. Nah itulah tiga nafsu yang buruk. Yang mesti kita hindarin. Di atas dari itu semua ada nafsu yang mesti kita pegang. Yaitu nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang. Sampai diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Di situ tuh. sampai dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah berangkat dari berbagai macam nafsu itu. Coba agar kita lebih memahami. Saya mau cerita. Ibu, bapak sekalian yang ada di studio, coba kira-kira nafsu apa nih begini ya. Kalau ada seorang di zaman Belanda dulu, dia berpihak kepada Belanda. Dikhianati perjuangan para pahlawan. Itu kira-kira nafsu apa itu? Kira-kira nafsu apa itu? Yang dipikirin bagaimana ceritanya itu supaya dapat duit. Karena dibayar sama gulden dapat duit Belanda. Itu kira-kira nafsu apa itu? Nafsu apa kira-kira bu? Yang dipikirin terus gak ada, gak ada kebaikannya sedikit pun. Kejahatan semua yang dipikirin. Nafsul amarah. Amarah gak punya kebaikan sebutir pun. Yang dipikirin itu aja terus. Dapat duit buat minum tuak. Akhirnya apa? Bangsa kita terjajah ratusan tahun. Gara-gara nafsul amarah. Demi seragam satu stel Jadi demang. Demi duit golden demi mabok, demi tua, demi sebagainya, dikhianati perjuangan bangsa. Itu berbahaya sekali dan tidak boleh terjadi lagi karena ke depan kita harus menyongsong Indonesia yang lebih baik. Nafsu yang berikutnya saya mau ambil contoh. Ada seorang yang kadang-kadang baik, kita lihat ke masjid tapi kadang-kadang juga dia melakukan korupsi yang gila-gilaan. Bagus kadang-kadang pakai baju koko tapi besoknya kita lihat pakai baju oranye. Kira-kira dia nafsunya bagian mana tuh kira-kira? Lawamah. <laluan> ada ibadahnya tapi dia masih demen kemaksiatan. Ya Allah ya Rabbi dia anggap impas kali. Saudara sekalian jamaah sekalian tidak bisa impas. Habis korupsi bangun masjid impas dikira kagak enak aja. Habis korupsi puluhan triliun waduh lagi lagi tren tuh Ya, korupsinya triliun. Terus kemudian dia bawa, kemudian dia bangun ini, bangun itu, dikira impas sekali. Kagak. Enggak bakal diterima. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari tempat yang suci, dari harta yang suci semua. Malah justru masjid Pesantren yang dibangun habaam mansura tidak bisa memberikan manfaat sama dia. Dia lupa firman Allah. Al-yawma la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kagak bakal ada manfaatnya harta yang kayak begitu. Disangka habis nyumbang masjid masuk KPK, jadi penjara, keluar, disangka impas kali dosanya. Kagak, kagak bisa sama sekali. Semua orang yang kena mesti dia minta maafin. Bayangkan dia mesti minta maaf sama 270 juta rakyat Indonesia. Bagaimana ceritanya tuh? Mesti selama natwa tuh maafin gue ya, ikhlasin gue ya. Tuh orang yang korupsi. Ya, nah coba ada lagi contoh nafsu yang di rumah. Nafsu yang di rumah misalnya apaan? Bawaannya bedoos mulu. Bedoos tau bedoos. Kalau kata orang Betawi bedoos mulu, berdebat nggak ada habisnya. Ya, ya Pak. Kalau sama misalnya nih, assalamualaikum tuh keluar rumah. Baik banget keluar rumah, pakai bajunya keren bagus. Ibu apa kabar? Di rumah sama bini. Apaan sih lo? Nah ini nafsu yang mana Nafsu yang mana nih? Nafsu yang gak beres ini. Ya, yeah. sama anak orang lain sopan banget. Eh, apa kabar? Udah bisa. Wit pintar Amanah sendiri. Eh, weh, 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 Apa ini orang? Ini orang? Ya Allah. Ini nafsunya mulhamah. Alus gak ketahuan. Padahal yang dilakukan semuanya adalah riak. Ujub, sombong, fitnah dan sebagainya dilepas daripada semua itu. Kita mesti tingkatin dong menjadi nafsul mutmainnah yang jiwa yang tenang. Bagaimana yang tenang? Kita lihat, kita dengar, kita rasa. Tiga itu diaduk dulu baru keluar. Kita dengar, kita lihat, kita rasa diaduk dulu baru keluar. Itulah nafsul mutmainnah. Jangan langsung to the point, jangan langsung jump to conclusion. Waduh, paham gak nih? jump to conclusion. Jangan lompat kepada kesimpulan. Sebelum kita dengerin, kita liatin, kita rasain, baru kita sampaikan. Begitu. Terima kasih Babe yang kembali mengingatkan. Silahkan duduk Babe. Kembali mengingatkan kepada kita, ternyata manusia adalah makhluk yang sangat unik dan paling unik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dititipkan empat jenis nafsu yang ternyata itu membuat pergolakan di dalam diri kita. Tetapi Allah menjanjikan syurga bagi orang yang mampu mengendalikannya. Insya Allah akan disampaikan oleh Keisha, dan setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami, damai Nusaku, yang mengangkat tema tentang "Mengendalikan Hawa Nafsu". Dan kita telah mendapatkan pemahaman tugas kita, bukan mematikan Hawa Nafsu, tetapi mengendalikannya. Dan apa tentu saja keutamaan dalam mengendalikan Hawa Nafsu, Ustadz Syahdan akan menjelaskan pada kita. Silakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin salihin wa 'udwana illa 'alal zalimin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi nasi ajma'in amma ba'du yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama Kakanda saya Al Mukarrom Babe Haikal kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah MC kita yang luar biasa ganteng Mas Agung Ibu Bapak Jamaah Masjid Al-Aqwam dan seluruh pemirsa damai Indonesiaku di mana saja berada. Ada orang bijak mengatakan bahwa perjalanan para tolib, para salik berakhir ketika mereka melakukan dan mendapatkan kemenangan bagi hawa nafsunya. Di mana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh guru kita, bahwa manusia dibekali oleh dua penyeru yakni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maka dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan takwa dan jalan pujur hawa nafsu atau fujur inilah dengan takwa yang selalu menghiasi dalam kehidupan kita. Dewa hawa nafsu biasanya selalu mendorong dan mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk, kemaksiatan, melampaui batas dan lebih cinta kepentingan dunia. Sementara takwa selalu mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran dan ketaatan. Dua ini yang kita setiap hari selalu memilih jalan itu, kadang jalan takwa yang dominan, kadang hawa nafsu yang menang. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur, sampai tidur lagi, kita enggak terlepas dari dua pilihan ini. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu, kalau mau tidur, baca zikir tidur dulu. Apa baca wa? Bapak Ibu, kalau mau masuk kamar mandi, baca doa dulu. Apa langsung nyelonong, Bapak Ibu? Kalau bangun tengah malam Langsung tarik sejadah Sholat tahajud Apa tarik selimut Terusin tidur Kalau di kampung saya Kebanyakan bu bangun tengah malam Tarik selimut Terusin tidur Tapi kalau di sini Enggak di sini maaf saya yakin Bapak Ibu orangnya soleh-solehah semuanya. Di sini mah kebanyakan saya tahu tadi dikasih tahu bangun tidur tengah malam tarik sejadah. Tarik sejadah, sejadah buat selimut terusin tidur. <tik> Allahu Akbar. Dan sebagaimana yang tadi sampaikan oleh Mas Agung bahwa nafsu kita, itu justru menjadi keunikan makhluk yang bernama manusia. Manusia diberikan nafsu sebagai selalu ciri khas keistimewaan manusia itu sendiri, karena dari nafsu ada dinamika dalam kehidupan. Dari nafsu berlangsung ter terus-menerus sejarah dan peradaban manusia, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau nafsu dikendalikan akal pikiran dilandasi dengan iman dan takwa maka manusia ini lebih mulia dan utama daripada malaikat kenapa karena malaikat nggak diberikan nafsu didesain selalu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang diperintahkan kerjanya sujud sujud terus sampai hari kiamat ada malaikat yang diperintahkan untuk berdoa setiap pagi bagi orang yang sedekah itu aja yang dilakukan karena itu malaikat nggak pernah berpaling nggak pernah bermaksiat apalagi membangkang belum pernah tuh rasanya kita dengar ada malaikat nongkrong di perapatan goda-godain cabe-cabean belum pernah rasanya ya babe ada malaikat nimbun sembako ada malaikat sampai menggondol uang korupsi 54 triliun ke Singapura. Benar gak weh? Kenapa? Karena memang malaikat selalu taat dan tunduk kepada Allah. Tidak ada ujian dan cobaan hawa nafsu baginya. Maka ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Insya Allah. Assalamualaikum. Maka tapi Bapak Ibu, ketika nafsu menjadi raja, ketika syahwat terus menerus diperturutkan, ketika keinginan dan hasrat selalu dominan dalam kehidupan kita, maka hati-hati manusia bisa lebih hina, lebih rendah, bahkan lebih tersesat dari binatang. Nah, Uthu, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zaranna li jahannama makthiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam dengan kebanyakan makhluk dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafkohuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lakum ayyunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adzanul la yasmauna biha. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka lah seperti binatang, balhum bahkan mereka lebih tersesat. Naudzu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau situasi normal gampang kita. Tapi nafsu akan muncul ketika kita dapat ujian dan godaan. Betul. Betul. Makanya Kata Imam Abu Said Al-Kharaj Nafsu itu seperti air yang jernih dan bening Ketika dikobok diaduk baru muncul lumpur dan tanahnya Dia samar tidak terlihat Makanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya Dia lebih mulia daripada malaikat Bahkan kata Rasul Afdolul jihad man jahada nafsahu fi Jihad yang paling utama adalah jihad menahan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu dipahami Bapak Ibu bahwa Allah menyematkan membekali kita nafsu bukan berarti Allah menginginkan kita jadi buruk, jadi jahat bukan. Justru Allah dengan menciptakan hawa nafsu ingin melihat dan ingin memunculkan nilai-nilai ketakwaan kita. Nilai takwa kan turunannya ada jujur, betul. Ada sabar, ada tawadu, jujur lawannya apa? Jujur dusta. Bagaimana orang ketahuan jujur? Bagaimana kita bisa ketahuan jujur kalau Allah tidak ciptakan dusta? Betul, marah lawannya apa? sabar. Bagaimana Allah tahu bahwa kita sabar? Bagaimana kita tahu bahwa kita sabar kalau Allah tidak menciptakan amarah? Makanya, Ibu, kalau suaminya marah, sabar. Bapak, kalau suaminya ma, Ibu istrinya marah, sabar, diem aja, Pak. Diem itu emas. Makanya kalau istri minta emas, diem aja, Pak. Wallahu a'lam Terima kasih Kiai dan menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi dua mukodimah dari guru-guru kita dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti 3, 4, dan 5 kita akan perdalam dengan segmen tanya jawab. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam saku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah tel, telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Halimah yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Yusuf. Saya akan bertanya kepada Babeh. Beh. Ya. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi anak-anak, cucu dan keluarga yang sulit istiqomah? dalam ibadah, terutama sholat lima waktu, mengaji, dan ibadah-ibadah yang lain, agar kita tidak emosi dan amarah yang sangat meluap. Terima kasih, Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini pertanyaan keren ini, ya, Babe. Silakan, Babe. Keren, keren. Ya Allah, Ibu. Jawaban saya begini, misalnya nih ada dua anak ya, anak pertama, anak kedua, udah jam 9 malam dia masih pegang handphone aja ya. Terus ibu bilang, eh udah berhenti, 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 sikat gigi, sikat gigi, wudhu, membayang witir, tidur, ayo. Yang anak pertama langsung bangun, anak kedua masih pegang handphone, yang mesti diperbaiki yang mana? Jawab. Anak pertama apa anak kedua? Kedua, salah. Yang mesti diperbaiki emaknya. <silence> Kenapa? Kenapa? Karena emaknya nggak memahami. Bahwa anak kita itu bu bisa menerima dan menjalankan modelnya beda-beda. Ada yang dia menjalankan perintah karena dia dengar suara kita. Ada anak kita menjalankan perintah karena dia melihat. Ada ada anak kita menjalankan perintah karena dia merasakan. Anak ibu bagian yang mana? Kalau ngomongnya tepat, kalau ama anak ini ngomongnya begini, ama yang begini ngomongnya begini, insya Allah dia bisa memahami. Kenapa? Karena ini kuncinya adalah Nabi juga. Nabi yang ngajarin kita. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau bicara sama orang, sama orang aja begitu apalagi sama anak, Bu. Sama orang nih ya, sesuaikan dengan kadar akalnya. Ternyata dalam ilmu psikologi, anak yang pertama begitu dengar langsung jalanin, dia itu anaknya auditory. Dia mencerna menjalankan apa yang didengar. Kalau anak kedua tipenya visual atau kinestetis, dia menjalankan perintah. Dia memahami kalau dia melihat atau dia dipeluk dulu dirangsang. Jadi anak kedua bukan disuruh tapi diajak yuk sholat bareng ibu, sholat bareng mama, sholat bareng nenek gitu. Karena dia tipenya mesti disentuh baru terasa. Ada juga yang mesti kelihatan ibu sholat duluan, ibu kamar mandi duluan entah dilihat oh dia ikut mamanya. Begitu jadi khatibun ala sesuaikan dengan kadar akalnya jangan salahin anak dulu tapi salahnya diri kita dulu. Begitu yang nafsul mutmainnah, begitu. Nah, Babe kalau kita kembangkan artinya ketika ibu-ibu yang dalam kondisi lemah begitu akhirnya mencapai titik kemarahan. Bukankah marah tidak salah, tetapi harus membagi porsinya. Lantas bagaimanakah kita mengatakan bahwa kemarahan itu diperbolehkan dalam hal seperti apa? Nah, marah biar bagaimanapun dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan ketika seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati aku." Beliau bersabda la tagdob, Jangan marah. Sahabat itu bingung ya, kok cuma segitu doang. Nanya lagi, ya Rasulullah, au Ya Rasulullah, nasihatin aku. Untuk yang kedua kali Nabi bilang, la tagdob, Jangan marah. Bingung lagi. Tiga kali, ya Rasulullah, au sini. Ya Rasulullah, nasihatin aku. Tiga kali juga Nabi bilang apaan? La Walakal jannah. Jangan marah. Jadi marah biar bagaimanapun terlarang. Yang boleh maksudnya Mas Agung mungkin menghukum marah nggak boleh menghukum boleh begitu anak itu ketahuan dia berbuat yang kita larang atau dia nggak sholat kita senyum nah kan mama udah bilang kalau salah kalau nggak sholat besok nggak boleh jajan makannya di luar tidurnya di luar sambil senyum padahal marah juga iya atasan juga nggak usah marah sama bawahan kalau bawahannya udah datangnya telat pencapaian targetnya nggak capek-capek, salesnya anjlok, marketingnya bobrok. Akhirnya bilang gimana? Gak usah marah. Hebat. Mulai sekarang kamu nggak usah di sini lagi ya. Ini gaji terakhir kamu ya. Gitu nggak usah marah. Ya tenang aja. Nafsul mutmainah. Gitu tapi dalam juga rasanya. Terus pegawainya bilang begitu, terima kasih sama melotot begitu ya, terima oh, kasih. Oh begitu Pak, iya. Masa setahun gak capek target. Nih ya, saya rekomendasikan kamu ke tempat yang lain. Nah, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bahri Marzuki. Yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa Amarah itu ndak boleh. Bagaimana dengan kita menggantikan emosi kita, nafsu amarah kita terhadap anak kita yang nggak mau sholat? Perlu dipukul nggak? Kan? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Ustadz Syahdan. Bisa saling ya. melengkapi dari Bapak Mabir. ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak kita nggak mau sholat usia 10 tahun bahkan tujuh tahun itu boleh dipukul tapi dipukul di tempat yang tidak yang tidak berbahaya. Tapi tetap tadi nggak boleh marah. Yang terpenting dari kita orang tua, makanya kata Babe yang salah siapa? Orang tuanya. <tuk> Kenapa? Kadang tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Teladan yang baik itu lebih manjur daripada anak kita sekolahkan jadi insinyur. Teladan yang baik itu lebih keren, lebih sakti daripada perguruan tinggi. Anak kita suruh jangan main HP, orang tuanya cacetan cet terus. Betul nggak? Bagaimana anak bisa dikasih tahu jangan main HP? Kitanya doyan banget siang malam main HP. Ada suatu hari. Seseorang datang ke almarhum Allahu Yarham Mbah Kiai Khalil Ngeluh kepada Mbah Kiai Khalil Kiai, dah baik Anak saya doyan banget gula Kiai Apa-apa makan gula, bahkan gula sering digadoin Kiai Saya takut khawatir anak saya sakit Kiai Oh gitu, iya Kiai Ya sudah kamu pulang lagi tiga hari datang ke sini begitu doang Kiai? iya penasaran nih orang tua tiga hari kemudian datang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Kiai yang kemarin, kamu bawa anak kamu? bawa Kiai apa kata Kiai Khalil? nak, mulai hari ini jangan makan gula ya nak iya Kiai, Masya Allah, kayak ada yang meresap masuk ke dalam hati begitu doang Kiai? iya kalau begitu doang mulut saya udah sampai berbusa kiai setiap hari ngasih tahu. Saya tanya bapak, bapak suka kopi? Suka kiai, pakai gula. Pakai kiai, bapak suka teh? Paling suka kiai, pakai gula. Pakai kiai. Nah bapak, kenapa saya suruh pulang bapak tiga hari dan kemudian bawa anak bapak setelah itu? Karena selama tiga hari saya berpuasa untuk tidak makan gula. Allahu Akbar. Maka kebaikan yang ingin kita tularkan kepada anak-anak kita, kita dulu yang baik. Pengen anak soleh, kitanya ngelantur kemana-mana. Pengen anak baik, kitanya nggak berusaha memperbaiki diri kita. Nah, perangkat ke masjid, nak. Bapak, gampang gua mah. Kata gampang gua mah lu aja yang penting mah ya Allah kira-kira itu bagaimana kita mampu memberikan teladan yang baik itu kunci daripada kita mendidik anak-anak kita nah kembali ke babe ini be kalau kita kembangkan ini be berbicara tentang aspek kemarahan yang salah satu aspek dari syahwat tadi nah bahkan di psikologi luar negeri, psikologi barat ada istilahnya anger management. Kalau kita istilahnya tidak mengeluarkan kemarahan, itu akan berpengaruh pada darah tinggi, penyakit-penyakit yang lainnya. Sementara tadi Nabi mengajarkan, menegaskan jangan marah sampai tiga kali. Lantas bagaimanakah bisa menjelaskan ini? Be? Sekaligus untuk menjawab bapak barusan, Pak, ada caranya Pak memukul tanpa marah. Ada caranya. Sebelumnya pakai deal-dilan dulu sama anak. Nah kalau kamu melanggar lihat bapak nggak mau pukul ya tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begini 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 begitu dia melanggar bapak pakai bawang sedikit colek matinya set gitu saya mati bapak kenapa pak bapak harus pukul kamu sayang main sinetron India dulu bentaran bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen pukul kamu. Ini anger management. Bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen tapi ya Bapak harus jalankan ini sebuah komitmen sayang. Tahan ya, tahan ya sayang. Jelplot, mangis, peluk pak, peluk. Maafin Bapak ya. Kamu barusan tidak sholat subuh. Jadi Bapak harus pukul dua kali. Itu baru sekali sayang. Tenang pak, cool. Itu anger management pak. Itu dikeluarkan, itu dilampiaskan, tapi nggak ada dendam. Kenapa anaknya berkata, iya pak, oke sayang, besok jangan lagi. Sakit juga tangan papa. Dan kamu juga sakit. Begitulah, mudah-mudahan kamu bisa memperbaiki besok. Dua aja sakitnya begitu, apalagi lohor, empat rokaat pak, gede-gede bu. Apalagi sehari semalam 17 kali. Nah itu yang dimaksud, bagaimana kita mukul tanpa marah. Bagaimana kita bisa menghukum tanpa harus melampiaskan emosi? Dalam kondisi anak-anak yang memang masih belia, ya. lantas oh bagaimana iya, dengan anak yang sudah dewasa betul. berkeluarga? Betul, ya, betul, mohon maaf, Mas Agung, mohon maaf. Betul, Pak. Sesuaikan dengan umurnya. Kenapa? Karena pada waktu tertentu kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena akan timbul dampak yang lebih parah lagi. Almarhumah uh, nenek Buyut saya itu ya. Kalau nyuruh sholat itu bukan nyuruh Digelarin sejadahnya Ditaruh tasbihnya Ditaruh Quran kecilnya Jadi kita kagak enak Ya iya gue belum sholat Sholat dulu Jadi caranya beda-beda Nah begitu pak yang bijaksana Khotibun nas ala qadri ukulihim Sesuaikan dengan kadar akalnya Begitu Anak saya Aisyah Dulu masih kecil Demen banget pelembar Begitu saya pulang dia belum beranjak dari sholatnya. Dia masih nonton Barney. Saya duduk dulu pak sama Aisyah. Kenapa? Karena dia lagi suka Barney. Saya masih suka dulu sebelum sholat. Sebelum suruh sholat. Saya duduk dulu sama dia. Saya nyanyi dulu pak. I love you. You love me. We are happy family. Dia ketawa terpingkal-pingkal. Baru ketawa baru saya bilang. Perasaan tadi udah azan. Iya pak. Salat dulu yuk, yuk begitu daripada bapak marah, ambil handphone, matiin wifi, matiin TV. Besok besok bapak pulang, anaknya bilang begini, iya bapak pakai pulang lagi. Nah, begitu. <laughs> kelar deh. <laughs> Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, pemirsa masih bersama kami Damen Saku kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan adalah bagaimana hubungan ketakwaan seseorang dengan pengendalian hawa nafsunya. Terima kasih Ustaz. Kaitan antara ketakwaan dengan pengendalian hawa nafsu. Ustaz Syahdan, silakan. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, otomatis nilai ketakwaan kita tinggi. Sebaliknya, orang yang ketakwaannya tinggi maka Insya Allah dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kena apa? Karena ketika dia takwa, maka ketika itu dia mampu mencerna dan memfilter dulu segala sesuatunya. Tadi dijelaskan oleh Babeh kita melihat sesuatu, kita langsung pikirkan dulu mau nge-share sesuatu ini baik atau tidak kalau baik bermanfaat atau tidak selalu begitu ya maka ketika orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa sekali lagi dia insya Allah lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsunya begitu juga di dalam keluarga ya keluarga yang diisi dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan insya Allah indah kenapa tadi itu ketika Allah menciptakan yang namanya fujur hawa nafsu lawan dengan ketakwaan gitu loh jadi nafsu lawannya nilai-nilai takwa jadi jangan nafsu dilawan nafsu suami pulang kerja marah-marah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Eh Bapak, apain sih lo? Lalu ngapain? Mau oh, jadi ribut jadinya. Ketika suami marah, kita jawab dengan sabar, dengan kasih sayang. Sebaliknya begitu, kalau ada kesalahan apapun, ya langsung ingat, wah ini mau marah nih, lawan marah apa nih, sabar. Gitu. Contoh misalnya, bapak-bapak pulang kerja nih, bapak pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam, eh ayah. Ya Allah ya mohon maaf ya belum disiapin makanan saya masih masak belum selesai kita laki dari rumah coba, eh dari kantor coba, udah pusing, udah stres, udah capek. Kita pulang berharap disediakan makanan, kan biasanya begitu. Ini belum belum siap makanan, jangan marah, tenang. Ya udah bu, untuk sementara ganjel perut, bikinin indomie deh, gitu kan? Kan enak begitu kan? Iya, oh ya pak, baik pak, wow, Langsung ibunya kerjain. Karena pikiran kalut nggak enak sama suami, lagi masak sayur sama indomie, itu ngambil garam satu sendok, bukan dituangin ke sayur, dituanginnya ke indomie. Begitu selesai, suamiku pak ini makan, udah, 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 udah siap nih indominya udah siap. Masya Allah istriku terima kasih. Kita cobain kuahnya dah tuh pak. Ada yang aneh kira-kira nih. -kira. Jangan marah begitu. Kayaknya pengalaman pribadi <laughs> itu. Jangan marah pak, panggil istri. Sayang, sini sayang. Sayang tuh panggilnya coba. Biasanya bu panggil sayang untuk merendam amarah kita. Ada apa pak, ada apa pak. Sini, udah lama kita nggak makan bareng. Saya lagi belum selesai masak. Udah matiin kompor, kita makan bareng. Ya udah pak, ayo makan bareng. Saya udah lama nih gak nyuapin ibu. Kan gitu kan ya. Apa-apa bisa aja. Enggak benar saya pengen nyuapin ibu. Disuapin ke ibunya. Allahu Akbar. Lejat. Bisa jatuh tersungkur itu. Minta maaf ke suaminya. Itu yang menumbuhkan nilai-nilai keindahan dan harmonis di keluarga. Masya, Allah. Masya Allah. Makanya Mas Agung mohon yeah. maaf di antara laki-laki di sini yang paling harmonis saya kayaknya Mas Agung. Allah, Allah. Lah bener ini. Saya no ada istri saya tuh ikut tuh. Saya kalau saya ajak ke mall istri saya saya gandeng terus, yeah. saya pegangin terus. Soalnya kalau saya lepas belanja kemana-mana. <laughs> <laughs> Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Sadikin yang akan dijawab oleh Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadikin, salah satu jamaah di Masjid Jami Al Aqam tercinta ini. Pertanyaannya, seseorang mengerjakan kegiatan dalam sosial kemasyarakatan tanpa budget, tanpa gaji, lillahi ta'ala. Tapi selalu dikomplain, disalahkan, kadang terpancing emosi, Bagaimana mensiasati untuk pengendalian hawa nafsu agar tidak marah? Terima kasih. Yeah. Ini kayak curhat ben. curhat ini, curhat wajib ini, dijawab. Ini konfirmasi curhat ini. Saran saya, Pak, Saran saya, kalau kuat lanjutin, kalau nggak kuat tinggalin. Dewe jadi makan hati. Begini, saya ilustrasikan sesuatu yang tidak bisa bapak tangani tapi harus bapak jalankan, harus bapak lalui. Misalnya apa? Macet, ya kan? Bapak bukan presiden, bapak bukan gubernur, nggak bisa mengambil kebijakan dan bapak mesti lewat jalan itu juga dan ternyata macet. Pertanyaan saya, ini pokoknya naik motor nih pak, di depan macet gitu loh. Bapak marah, macetnya hilang nggak? Nggak. Di depan macet ini. Bapak tenang aja. Macetnya hilang gak? Kenapa tadi pilih marah? <silence> pak maksud saya? Bapak marah tetap macet. Bapak tenang tetap macet. Jangan pilih marah. Karena itu kata orang pintar, happy is decision. Bahagia itu keputusan. Ya, Pak. Jadi ketika macet, Bapak tenang. Macetnya tetap, Pak, nggak berubah. Tapi kalau macet, bapak marah. Macetnya pindah ke pembuluh darah. Macetnya pindah ke otak. Macetnya pindah ke jantung, deg-degan dan sebagainya penyakit. Saran saya, bapak lanjutkan kerja sosial. Ada yang komplain, bapak ketawain aja. Cie 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 komplainnya. Gitu pak. Tapi kalau bapak nggak kuat, darah mendidih. Kalau kata orang betawi, darah mendidih. Mendingan bapak bilang besok gue mundur, lo yang kerjain dah. Begitu. Yang penting jangan marah ji. Ya enggak daripada marahnya ke otak, ke jantung, biarin aja. Begitu ya, Pak eh. Santai aja. Saya tahu. Kelihatan kok penderitaan wajahnya. <tuk> <itu>. Nah. <tuk> kalau kita kembangkan artinya kita memang berharap semuanya di muka bumi ini menyelesaikan segala sesuatu dengan ketenangan. Tetapi bukankah Allah sendiri mengatakan dalam salah satu, apa, salah satu ayat, kelak di surga nanti, Aku akan angkat itu kedengkian, kecemburuan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa akan setenang yang diharapkan seperti tadi ketika unsur-unsur itu masih melekat dalam diri kita, Ustaz? Nah, itulah sebabnya yang paling benar dan paling tepat adalah terapi soal jalanan. Yang saya sampaikan itu dalam bisa berjam-jam kalau umpamanya dikupas. Artinya apaan? Kita bisa berkata kalau kita bisa memahami macet. Marah tetap macet. Tenang. Cool tetap macet. Nah inilah yang diperlukan latihan. Bapak kalau bapak pengamat sosial media kurang banyak apa saya dibully. Gantian oh, dong, dia curhat. Sekarang gue curhat 30, dong. 30 menit. 30 Sekarang gue curhat. Tapi saya jawab semua dengan cool. Saya doain semua. Kurang sering apa saya dikatain. Saya sujud kepada Allah, saya doain. Rupanya apaan? Tenang banget pak. Maka balik lagi nih apa yang saya sampaikan yang barusan. Ya, bukan ngaku-ngaku takwa bukan, tapi salah satu sifat yang orang bertakwa bukan minta maaf, tapi wa'afina anin Dia ahli dalam memaafkan orang. Begitu dia ahli dalam memaafkan orang, maka yang datang kedamaian. Pak, Bapak mau infak, Bapak punya duit dulu, baru bisa sedekah. Bapak mau ngasih baju, Bapak punya baju dulu, baru bisa ngasih baju. Tapi Bapak mau ngasih kebahagiaan, Bapak tidak perlu bahagia. Bapak bikin orang bahagia, Bapak akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. <tuk> Ustaz Syahdan, kalau kita berbicara tadi tentang, apa, tentang kemarahan, kalau kita perhatikan dari sirah-sirah Nabawi begitu, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang wataknya pemarah begitu ya, seperti Umar bin Khattab bahkan ketika memeluk Islam pun luar biasa, kemarahannya bahkan bisa memenggal kepala orang. Dan salah satu Nabi juga seperti Nabi Musa, dia marah. Nah ini artinya marah seperti apa yang dimaksud ini? Iya, marah memang seringkali mengajak manusia kepada keburukan kecuali marah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana marah yang dirahmati oleh Allah ketika ada kezoliman kita nggak boleh diam. Ketika ada kemungkaran kita harus berbuat, berusaha merubah. Ini kayak Babel luar biasa. Makanya medsosnya dibanding terus. 20 juta jadi 1 juta. Sekarang udah tinggal berapa tuh, Be? Habis. Ketika agama dihina, ketika Rasul dihina, ketika syariat diacak-acak, wajib kita marah. Nggak boleh marah, ah, diem aja. Ah. Sabar, sabar, nggak bisa. Kalau bisa dengan kekuasaan, nggak bisa dengan lisan. Lisan nggak bisa, udah hati aja dah. Yang penting kita menolak kemungkaran itu. Kita menolak kebatilan tersebut. Kita menolak kezoliman tersebut. Makanya para sahabat walaupun hatinya lemah lembut tapi begitu agama dihina berangkat muncul girah jihadnya. Gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu di luar itu kita harus sabar. Termasuk dalam perang Mas Agung. Termasuk dalam perang. Bagaimana ada cerita riwayat yang masyhur Sahabat Ali Momom Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Ketika mau menggal musuhnya, musuhnya ngeludain Apa yang dilakukan? Kalau kita kurang ajar nih orang, gua embat terus kan begitu. Tapi sahabat Ali enggak masukin sarung pedang. Kenapa? Aku khawatir yang harusnya lillah li'la'i kalimatillah menjadi nafsu yang muncul dari aku kira-kira begitu mas artinya menempatkan kemarahan pada tempat yang tepat begitu ya be ya sedikit saya sarankan ya, jangan lupa bahwa umar saya Umar bin ah. Khattab, dia seperti itu ketika belum masuk hidayah kepadanya hmm. ketika masuk hidayah dan ketika beliau menjabat sebagai amirul mu'minin, muminin. di masanya begitu dia bagi bagi lagi masa paciklik bagi-bagi bahan bahannya dia lebih panjang ditegor langsung sama rakyatnya Kenapa pakaian lebih panjang? Umar nggak marah, bahkan dia diam. Yang jawab anaknya Abdullah bin Umar, karena bagianku kata Abdullah bin Umar. Karena Syaini Umar orangnya tinggi besar, satu orang jatahnya dua meter. Tuh sama antara pemimpin sama rakyat bagi rata sama. Pada waktu itu lagi musim paceklik, begitu. Jadi begitu di pembagian bahan anaknya yang mengurangi jatahnya untuk dikasih ayahnya. Dan ditegur langsung di depan umum. Sayyidina Umar yang biasanya marah dia senyum, enggak dia enggak jawab. Sama rakyat dia enggak jawab, dia sayang sama rakyatnya. Anaknya yang bilang jangan marah, bagian saya buat ayah, begitu. Jadi marahnya atau itu pada maksa sebelum betul, hidayah. Hasil. Betul. Baik, terima kasih Mbak dan kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Dan kita lanjutkan lagi di segmen yang berikut ini. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Samsudin yang akan dijawab pertama kali oleh Babe Haikal. Silakan Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Bahar. Saya membaca artikel ini Pak Ustadz. Di sini dijelaskan bahwa hawa nafsu meliputi dua hal, subhat dan syahwat. Dan yang ditekankan di sini adalah mengikuti syahwat, eh, subhat itu lebih parah daripada syahwat. Mohon dijelaskan. Masya Allah, Pak Samsudin langsung Google tadi. Dalam ini, yeah. Mengikuti syahwat lebih berbahaya, mengikuti subhat lebih bahaya daripada syahwat. Begini, Pak. Dalam salah satu hadis, ini mungkin penulis itu melakukan kias terhadap sebuah hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda, "Soal itu, tapi beda hal, beda topik. Apa itu?" Ia kemudian, "Awas, kamu dengan prasangka." "Fa inna zanna akzabul hadis, karena prasangka itu lebih dusta atau sedusta dustanya." Perkataan kalimat yang digunakan akzab, akzab itu isim tafdil, kalau kita lihat kaidah nahu ini. Isim tafdil itu kata yang paling tinggi, yang paling berat itu pak, yang mengutamakan dengan yang lain. Contohnya pak, contohnya sogir itu kecil, ya, yeah. yang paling kecil asgar paling kecil, kabir itu besar, yang paling besar akbar. Kasih alif huruf yang kedua matiin, itu namanya isim tafdil. Ba'id jauh, yang lebih jauh abad paling jauh begitu. Kalimat yang digunakan itu kazab itu bohong, yang paling bohong akzab Kenapa Nabi katakan prasangka itu yang sedusta-dustanya perkataan karena prasangka hasil rekayasa yang kau dengar, yang kau lihat dan yang kau pikir diaduk semua jadilah prasangka itu jahat banget pak. Kalau umpamanya bohong itu kadangkala -kadang reaksi alamiah, reaksi yang langsung spontanitas, tidak reaksi subconscious mind, tidak reaksi alam bawah sadar, tetapi pak. Kalau yang dimaksud dengan alam sadar dan alam bawah sadar digabung semua, direkayasa, maka itulah yang disebut berbahaya sekali soal prasangka. Itu jawabannya. Kenapa subhat lebih berbahaya daripada syahwat? Karena subhat itu rekayasa. Subhat itu pikiran ditambah pendengaran, ditambah penglihatan, ditambah amarah, ditambah lawamah, ditambah mulhamah, diaduk semua jadilah seperti itu. Itu sebabnya berbahaya. Makanya, Pak, yang Nabi bilang, "Udah paling top, Markotop Akzabul Hadis adalah zona paling dusta perkataan. Lebih dusta dari perkataan itu sendiri adalah prasangka. Udu prasangka itulah yang menimbulkan keraguan, subhat, godaan. Di situ semuanya lawannya, lawannya, lawannya yang tadi, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, pikirkan dulu dengan ilmu." Ilmu sebagai benteng dari semuanya. Ilmu digabung dulu, banyakin informasi yang tadi pakai bahasa Inggris tuh. Don't jump to the conclusion. Jangan, <laughs> jangan lompat kepada kesimpulan sebelum kita penuhin telinga, penuhin lihat, penuhin hati, godok semua. Baru sampaikan, mengkaknya pak Begitu ada berita, jangan langsung disebar Ada empat kriterianya Berita itu benar apa salah? Saya nggak tahu, diem buang. Oh bener ini berita, semua koran udah buktiin, semua koran udah nulis, semua orang udah ngomong, berarti bener, sebar jangan. Jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena apa? Karena itu bermanfaat apa tidak? Semua berita nulis Pak Monas adanya di Jakarta Pusat, perlu disebarin nggak? Ya nggak perlu, nenek-nenek juga tahu Pak. Abisin pulsa -inti aja. Ya kan? Jadi yang benar belum tentu Bapak bisa sebar, belum tentu bisa bagus. Kalau ada manfaatnya. Sekarang itu benar dan bermanfaat, sebar jangan. Sebar jangan. Jangan dulu. Kalau disebar ada yang tersinggung enggak? Kalau ada yang tersinggung, jangan, Pak. Ini udah benar, Ustaz. Ini hak, ini fasih, ini betul, ini sahih. Eh, kalau ada orang tersinggung, Nabi juga larang, Pak. Allah juga larang al anam 108. Jangan pak, ente menghina Tuhannya orang lain. Gak boleh dalam Islam. Menghina salib, menghina pendeta, menghina gereja. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Walaupun misalnya nih, ini nggak, ini beda akidah nih. Diem pak. Istilahnya bahasa Betawi itu buat lu sama keluarga lu aja dah. Kalau itu beritanya benar, bermanfaat dan kagak ada yang yang kesinggung, baru disebar. Itu haknya frekuensi umum. Begitu Pak. Jadi benar dulu. Manfaat dulu. Enggak ada yang tersinggung. Suku lain enggak tersinggung. Agama lain enggak tersinggung. Orang lain enggak tersinggung. Baru ente sebar. Begitu ya. Top. Baik. Masih tersisa sedikit waktu. Kami persilakan kepada Ibu Elin. Dipercepat pertanyaannya. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, terkait dengan oh, nafsu mutmainah bagaimana supaya agar ter, terjaga dengan baik demikian baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syahdan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi syahwat lebih banyak berkaitan dengan apa namanya? fisik yang nyata. Zuyyinal linasi hubus minan nisa wal banina wal qanatir ila akhir ayat. Sementara subhat tadi kata beliau ya amarah, ya lawa mulhama, suuzon itu selalu bersifat batin, lebih sir itu, susah itu. Makanya bagaimana menciptakan jiwa yang mutmainnah, kita harus kenali dulu sifat daripada hawa nafsu itu. Gitu loh. Yang sir itu yang lebih sulit, guru, ya kan? Bagaimana kita bisa tawadu? Bagaimana kita memunculkan kona'ah? Gitu loh. Ini yang berat. Kemarin kita baru haji, Mas Agung. Alhamdulillah. Ya. Di sana, yang haji itu bukan hanya orang kaya semuanya. Ada sabil-sabil yang kita lihat, orang itu tidur di emperan hotel, bajunya itu mohon maaf kalau di sini mungkin kayak pakai kain pel kita itu bener gak? itu kalau kita lihat kalau kita nggak bisa jaga hati kita kita merasa uzub loh sombong ya kan wah gue bisa pergi haji hotel mewah dekat masjid ini orang ya Allah pakai pakaian begitu tidur di emperan masya Allah boleh jadi dia yang lebih mulia dari kita ngumpulin sedikit demi sedikit nggak punya dia pengen satu-satunya bisa sholat yang diganjar seribu seratus ribu kali rok ro derajat itu yang didambakan sama dia makanya bela-belain gitu loh kita datang ke pengen update status iya kan pulang pengen dipanggil haji giliran pulang habis haji nggak dipanggil haji nggak nyaut Ibrahim lewat aja. Ibrahim, lewat aja. Haji Ibrahim baru mundur. Ada apa gitu? Maka tadi itu kenali ya sifat-sifat dari hawa nafsu kalau kita kenal insya Allah jiwa kita mutmain. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Terima kasih Kiai Syahdan, Babe Haikal yang telah kembali memberikan penyadaran kepada kita bersama betapa kita sekali lagi adalah manusia, makhluk yang sangat unik. Diturunkan di muka bumi ini, dititipkan empat unsur nafsu di dalam diri kita maka terlahirlah dinamika kehidupan. Dari dinamika kehidupan ini akan nampak siapakah yang benar-benar bersama Allah atau justru mempertuhankan nafsunya sendiri. Tetaplah bersama kami, damai Indonesia. saco Demikian pemirsa damai pemirsa untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 7 Agustus kami akan menghadirkan Ustadz Dr. Abdul Muta'ali dan Ustadz Profesor Dr. Daud Rashid dengan tema Hakikat Kalimat Tauhid. Agung Islah dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah, hadana lihada, wa makunna Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وآخرين وباقي اصحاب رسول الله اجمعين اللهم يا الله يا ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا ربي حب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله نعوذ بك من الحم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين